hanya 3 hari. Ya, 3 hari teman-teman sudah mempercayakan 3.300. Ya, uang terkumpul ke saya adalah ada 600-an juta. Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi dengan Fauzan Wibowo. Ini wajahnya Fauzan Wibowo. Jadi tidak usah pakai gambar-gambar namanya karikatur atau apa ya. Ini Fauzan ya. Jadi tidak usah khawatir. Kita bersyukur alhamdulillah hari ini masih diberikan nafas, masih bisa bernafas, masih diberikan kesehatan. Ini adalah barokah. Ini adalah dari Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur ya. Apapun kita harus selalu bersyukur, apalagi ini bulan suci Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberikan kelancaran dalam hal melakukan aktivitas puasa ini dan dalam keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau melihat dari perjalanan ini luar biasa. Perizinan-perizinan dunia sudah semua kelar. Smart contract, saroban dengan beberapa bank, dengan jaringan, alhamdulillah semuanya selesai. Ya, styler juga, alhamdulillah semuanya kelar. Apalagi kita hanya menunggu aja kabar informasi terbaik bagaimana pi ini nanti kedepannya. Ya, apalagi dengan ejeng-ejeng itu kan hanya mengikuti. Ya, mengikuti apa yang dimiliki web 3P ini. Beda zaman dulu bagi teman-teman pemain namanya BO, pemain mungkin skema itu mungkin dulu eceng lah yang dicari, ya kan? Sekarang tuh P itu sudah jaringan, sudah dunia. Sudah 230 negara hampir seluruh dunia. Untuk jaringan iOS itu menggunakan kurang lebih iPhone ya 650 juta. Pengguna ya, apalagi untuk Android 50 juta pengguna, apalagi. Jadi dunia sudah dalam genggaman, kita hanya tinggal menunggu saja program-program segala sesuatu Pak Nicola sudah mengerjakan. Kita hanya samina wa atona, tidak usah namanya membuat gebrakan-gebrakan terbaik sama seperti ejek ini ya. Bagaimana Nicholas tadi untuk kemaslahatan, ini juga Foyen untuk kemaslahatan para pioner, ya kan? Tidak berharap koin-koin dari teman-teman, tapi kalau sudah besok wallet sudah bisa ditempelkan koin teman-teman, nah disitulah Foyen akan namanya merubah ke dalam rupiah agar supaya teman-teman juga mendapatkan manfaat. Ya, dalam arti karena apa teman-teman pengen beli bakso, beli namanya motor, pengen bayar hutang, itu kan pakai rupiah. Ya, kecuali kedepannya nanti Indonesia memang dunia digital nanti di 2025 semacam namanya metaverse yang namanya CBDC itu nanti juga akan berlaku kedepannya. Nah, ini berjalannya ke sana, kita juga akan melakukan hal tersebut. Jadi bagi teman-teman yang di luar sana yang menggoreng, alhamdulillah teman-teman sudah mengiklankan ya, mengiklankan di Facebook, mengiklankan di YouTube, itu aja enggak masalah. Bagi Foyen enggak masalah. Karena apapun ini adalah dari Tuhan memberikan amanah, memberikan namanya petunjuk untuk diberikan kepada seluruh pioner agar supaya bagaimana pioner bisa menyimpan koinnya, bagaimana pioner bisa menghargai itu akunnya bahwa pi itu nyata nilainya sangat luar biasa. Satu koin 4,7 loh di CV. Itu di awal, ya kan? Itu juga mau dibilang nyinyir, dibilang halu, biarkan saja. Yakin saja dalam waktu dekat teman-teman akan mendapatkan manfaat. Ataukah nanti dari marketplace akan open market atau kelihatan di situ nanti akan segera peer-to-up lintas batas. Setelah itu nanti dibukanya juga exchange untuk dirubah ke USDT. Kalau Indonesia
desa kan rupiah. Nah, di sini hanya membantu para pioner yang mungkin biaya sepuh, orang-orang tua, ya kan, yang tidak paham bagaimana cara menggunakan pi supaya tidak salah jalan. Karena banyak di luar sana, di Facebook ataupun di mana, banyak penampung-penampung koin aman saat ini. Tapi itu sudah dalam pegangan Kortim. AI sudah membaca. Nanti bakalan juga akan dibakar koin-koin atau bisa sampai maksimal kesalahan akan nanti dibanet ratusan tahun. Nah, ini adalah bagaimana saya punya ucapan seperti supaya dibaca ataupun didengar para teman-teman pioner yang budiman, yang luar biasa, yang sejati. Jangan sampai mudah namanya kalah dengan isi perut. Gara-gara perut teman-teman nafsu dijual itu namanya koin, ya kan. Ikutin aja, sabar aja menunggu, ya. Tidak lama lagi teman-teman akan merdeka, ya. Akan kebebasan finansial yang akan diraih. Yang penting siap, sabar. Oh, hidup ini kan sementara. Hidup ini sesaat, ya. Seandainya teman-teman diberikan amanah koin yang banyak, ya, tidak usah mentang-mentang baik saya jual 1000, saya jual 1000 mendapatkan 1 juta. Sayang, 100 juta yang saat itu. Sebentar lagi juga dibanet itu. Yang menerima koin juga akan dibakar itu koin. Hati-hati. Teknologi AI ini tidak bisa ditawar-tawar, apalagi seller, apalagi namanya kemarin itu teman-teman tahu kan, saruban, ya. Itu sudah perbankan aja semua sudah ikut, sudah nderek, sudah sakmina wa atona. Apalagi gitu loh. Hanya menunggu saja, seketika sudah mulai perubahan dari yang besar menuju yang kecil. Nah, itu kan juga tanda dalam waktu dekat nanti kalau itu sudah dibuka, wallet pun dibuka, ya nempel itu dompet apa? Pipi teman-teman tadi sudah bisa masuk dan akhirnya teman-teman mendapatkan manfaat. Ikutin aja dari apa yang namanya proyek Pak Nicholas ini, ya. Ini memang sejarah, bakalan nanti merevolusi tatanan kehidupan, revolusi mata uang digital, revolusi kehidupan. Siap nggak siap harus siap digital gitu loh. Jadi apapun kita harus ikutin aja dengan kesabaran, apalagi bulan puasa ini. Udahlah, ini tidak usah ditanggapi itu namanya omongan-omongan, tapi banyak sekali. Saya terima kasih ada juga yang memanfaatkan nama Fauzan, akhirnya meminta sekian juta untuk diambil rupiahnya. Ada ya, teman-teman harus tolong, kalau tidak langsung ketemu admin yang langsung berhubungan dengan Fauzan juga jangan, ya. Karena banyak yang menyalahgunakan, ya, menyalahgunakan nama Fauzan akhirnya. Nah, seperti itu Pak, kenapa tidak berbagi aja bagi layar untuk penjelasan untuk nanti mau withdraw-nya? Bisa saja, mudah itu. Cuma nanti rambut sama hitam, tapi hati tindakan belum tentu sama. Kita akan bagi layar. Nanti tahu-tahu teman-teman ada yang memanfaatkan bagi punya yang koin-koin banyak, akhirnya sekian miliar atau sekian kali bagi, ya. Nah, itu juga lebih baik sudah. Biar Fauzan diberikan amanah ini aja, lakukan begini. Sekarang saya tabung 3.300 mendaftar di pertama. Hanya 3 hari. Ya, 3 hari teman-teman sudah mempercayakan 3.300. Ya, uang terkumpul ke saya adalah ada 600-an juta. Jujur. Ya, bukan berarti hujan Fauzan langsung berubah untuk foya-foya, tidak. Itu amanah dari teman-teman. Hanya tinggal menunggu itu nomor urut pencairan. Dulu rencananya 300 orang. Pencairan kita akan bidulkan per hari itu bagaimana 5 orang, ya. Kita ikutin regulasi 5 orang, 20 hari, 60 hari baru selesai, ya. Cukup lama kalau konvensional, kalau pribadi. Nah, akhirnya bagaimana 3.300 tadi kita permainkan dengan pihak perbankan. Dan alhamdulillah 850 miliar tadi kita tanyakan awalnya, bisa nggak itu nanti regulasi dimasukkan ke, ternyata bisa juga 850 miliar. Alhamdulillah, itu jalannya yang Maha Kuasa. Nah, ada lagi ini bagaimana perkembangan kedua. Untuk perkembangan kedua nanti admin kita ciptakan, ya. Saya akan berikan training-training kepada teman-teman untuk dibuatkan wallet blockchain, ya. Akan dibuatkan wallet blockchain dan setiap admin hanya membawahi 20 maksimal 30. Jangan banyak-banyak. Lebih baik banyak admin. Ya, tapi yang terdaftar aja di pendaftaran pertama. Itu aja. Lupa ada penambahan enggak, kita lihat nanti. Pasti dibuat penambahan agar supaya
teman-teman yang pengen mungkin merasakan uang nggak apa-apa. Oke, itu nanti program nanti kita akan bantu. Yang penting ada teman-teman yang sudah bergabung di tahap pertama ini nanti. Nah, untuk tahap ketiga nanti mungkin bulan ketiga, bulan keempat, setelah nanti admin sudah kita bentuk, kita sudah kasih modal per 10 koin di apa namanya, kita modalkan ke USDT, ke blockchain masing-masing admin.